Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada dengar sih? Okey, lama kita ngecoh. Okey, apa khabar semua? Okey. Sebenarnya kan kami buka radio untuk bekerja. Hari itu schedule kami adalah berada di office. Okay, walaupun kita dalam tempoh untuk PKPD. Ah, ya kah? Mana-mana ajalah. Ah, jadi hidup kita, kerja kita memang kena diteruskan. Walau macam ni pun macam kita pun kena berhati-hati juga dengan keadaan virus COVID-19 yang kita mesti tahu macam ni rupanya, bentuknya adakannya di sekitar kita. Cuma yang pasti kita mesti jaga jelah, jaga jarak, jaga kebersihan, pasal jangan lupa sentiasa kata orang pun keluar ke tempat sesak guna mask. Okay. Sebenarnya bukan topik ya. Ya dah basi dah, dah berapa bulan dah kita macam tahu, dah terbiasa dah. Dah sekarang tu macam setiap kali keluar je daripada rumah, keluar je daripada kereta, benda pertama kita ambil adalah mask muka. Mask. Kita tutup hidung kita kan. Ini sudah jadi satu habit tu. Jadi secara tidak langsung, kalau sebelum tu kan kita selalu contohlah macam kami kan selalu travel juga. Okay, kita dekat KLIA kan, yang selalu kita nanggar nutup hidung macam tu eh, mungkin kita perasan kan. Selalunya bangsa macam bangsa asing, macam ada China, macam orang putih, macam mana. Sebab terutama yang China tu, dia kan jenis yang kata orang dia macam sangat mementingkan kesihatan. Dan China, bangsa China lah, bangsa China tu kan dia suka jenis yang lebih mementingkan kebersihan. Bukan bermakna kita sih bersih, kita bersih, cuma kita tu macam satu budaya kita macam nak keluar pakai mask, tutup muka macam malu, kadang-kadang nak ya apa pelik-pelik aja. Tapi sekarang tu dah si heran, dah biasa. Jadi macam dah satu habit, keluar rumah, keluar kereta mesti pakai mask. Jadi kami pun macam ni juga. Okey, dah jadi kebiasaan. Kalau si makir dah keluar, tiba-tiba perasan si makir boleh patah balik ke kereta nak ambil. Walaupun sekarang tu dah dilonggarkan, macam sudah diumumkan kalau kita seorang-seorang keluar seorang-seorang, bukan dalam tempat sesak, kita siklah digal, kata macam si perlulah nak pakai mask. Tapi sebabnya dah jadi habit, teruskan ajalah. Kami pun suka sebenarnya. Okey, sebenarnya topik utama semalam adalah dua orang cikgu tadika tu ajak kami dinner, makan biasalah, dah lama si jumpa kan, dah beberapa bulan kawan lah. Okey, daya tu nunggah kami mami lah, mungkin respect sebab kami tu kan kira macam terpangkap mak-mak juga lah, macam daya kaki muda belia. Dan madah, cuba mami bayangkan kalau dekat tadika yang sempit ya, yang kata orang cukup-cukup aja tempat sebelum tu, tiba-tiba kita nak buat penjarakan sosial untuk budak-budak yang umur dalam 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mami rasa dapat sih. Mami tak nak jawab apa. Sebab apa? Dekat rumah luas. Anak 2 orang pun kita sih terkawal. Apa tak lagi dekat tadika. Okey. Dan tiba-tiba timbul isu. Semalam Muhammadah diumumkan 1 Julai tadika dibuka. Okay. Startlah kontroversi, startlah kecoh. Kena budak tadika, kelas tadika dibuka. Kena budak yang lebih besar macam sekolah rendah ya, sekarang tu masih digalakkan untuk turun sekolah. Okey, pasal sekolah rendah ya lah.
Adakah budak tadika ya tadi dijaminnya pun tahap keselamatan, dijamin cikgunya akan dapat mengawal, dijamin mak bapak parentnya akan dapat bagi kerjasama? Sebab ialah kita tahu kan parent tu kebanyakan bekerja. Sekarang tu pun sudah diberi kata orang semua sudah boleh turun kerja. Maknanya kalau majikan di luar nun pun yang pun menanggung kerugian juga. Mau semua memang yang perlukan staffnya turun bekerja. Persoalannya kalau itu, okey, macam ni cikgu-cikgu nak mengawal, saya terkawal. Tapi akan tetapi sebelum kerajaan mula keputusan tu, sebenarnya banyaklah kerajaan tu dah mengkaji dulu. Kalau mungkinlah tu cuma pendapat kami, kalau contoh kalau budak-budak si turun sekolah and then parent tu ada masalah nak ngantar anak sebab taska si buka, okey, jadi mak bapak parent pun akan berada dalam keadaan yang susah untuk fokus kepada kerja lah. Sekarang tu si digalakkan untuk bawa budak ke rumah, keluar rumah, okey. Kalau si ada orang jaga, taska si buka, siapa nak jaga? Mau si mau teh, kata orang, orang ada okay work at home. Bukan semua majikan dapat nerima work at home sebenarnya, sebab ada bidang-bidang kerja susah nak bawa budak, terutama macam kat kilang kah, kata orang dekat kira macam tempat kerja yang agak panas macamnya. Jadi nak tak nak mak bapak pun bermasalah, daya terpaksa juga ngembak budak. Bila ngembak budak, isunya sekarang tu budak sempat keluar, budak sempat dibak keluar. Sebab kita tahu kan budak imunitinya si berapa kuat sama dengan orang tua. Jadi mau si mau, kerajaan terpaksa ngambil keputusan untuk membuka semula taska tadika dengan tujuan untuk memudahkan urusan orang dewasa. Okey, memang timbullah isu adakah budak-budak kecil tu lebih kebal daripada budak sekolah rendah. Si ada kebal, kita dewasa pun si kebal, apatah lagi budak-budak tu. Tapi kalau kerajaan still menutup taska macam ni, parent nak turun bekerja, okey, orang madah boleh bergile-gile, okey, boleh bergile-gile, macam kalaulah maknya ambil time pagi kerja, bapaknya boleh ambil time petang, okey, mungkin ada waktu anjal untuknya bekerja. Tapi macam ni kalau ada yang single mom, single daddy macamnya, macam ni keadaan, kadang-kadang si single pun double-double pun kalau yang si mau nak bertanggungjawab pun macam ni keadaan. Nak kata orang nak bekerja juga, nak ngurus, nak ngibun anak juga, nak ngirit anak ke tempat kerja juga. Jadi yang bermasalah. Jadi kerajaan tu nya bagi kelonggaran, bukannya suka-suka. Kerajaan dah kaji. Jadi semestinya lah cikgu tadikanya atau orang memang akan bekerjasama sepenuhnya macam sebelum tu. Okey. Orang si nampak, orang cuma madah sebelum tu bila kata orang tempoh PKP tu beberapa bulan. Orang nampak cikgu si bekerja, cikgu tadika kah, cikgu cikgu sekolah-sekolah, semua cikgulah. Pendek kata orang madah, nyaman lah. Nyaman lah jadi cikgu. Si payah, si payah turun kerja pun gaji jalan. Ay, kita si tahu cikgu ya yang ngajar anak kita online ya, ya si bekerja kah? Si bekerja kah? Ya bekerja, tak tak. Bukan semua cikgu yang tahu orang jenis yang otak IT. Ada cikgu yang kata orang terpaksa mula transform semata-mata nak mengajar online, dan benda yang sangat-sangat menyusahkan
bagi setengah orang yang memang sebelum tu saya pernah ambil tahu pasal kata orang Zoom class, webinar semua kan. Jadi isu cikgu seada kerja beruntung ya rezeki cikgu-cikgu lah. Okey, kita sih dapat menilai sebab apa? Ada side yang satu lagi yang kita sih tak macam ni peritnya jadi cikgu. Tak tahu tu bila dah buka taska kelas macam ni cikgu nak mengawal anak-anak kita. Nya nama dah si nerima dah ya tugasnya. Okey. Kalau nya sedirima kelas tak timbul lagi isu lain lagi. Okey. Dan parent pun perlu juga bekerjasama lah. Jangan asyik bila kerajaan buat pengumuman baru kondem. Kerajaan buat pengumuman baru kondem. Cuba bagi ruang sedikit, okey? Bagi ruang sedikit, kurang-kurangnya kan. Kebaikannya bila kita berada pada tempoh kata orang berkabung tu, bukannya hanya kita. Seluruh dunia mengalami benda yang sama. Okey. Kebaikan yang paling-paling membagi kami lah, yang paling-paling bagus lah. Okey. Kita tu terpaksa menerima perubahan dari segi ada segi apa tak? Okey. Betul utama sekali dari segi menerima perubahan semua di hujung jari. Kelas di hujung jari, kelas online, okey. Shopping di hujung jari, lepas saya nak beli barang pun semua di hujung jari. Jadi maksimum tahu kita terpaksa menerima perubahan. Okey. Nampaknya hidup kita beberapa bulan tu macam seksa. Tapi sebenarnya pada bulan pertama aja kita seksa. Bagi yang saya pernah mencuba merasa dunia online macam ni. Tapi masuk bulan kedua kita dah okey. Masuk bulan ketiga kita dah okey. Macam ni aja kita pun live. Okey. Bila ada perubahan, bila ada pengumuman daripada kerajaan, kita cuba dulu. Okey. Selama-lama tu pun kerajaan dah banyak membantu. Okey. Banyak sangat membantu. Kalau dibanding dengan negara-negara lain dalam keadaan yang kata orang darurat lah sebenarnya kita orang tu nak sampai kita atau orang siapa keluar dari rumah pada jam-jam yang tertentu, sebenarnya kita berada dalam fasa darurat. Okey, kebanyakan tempat lain betapa kesiannya dah ya, dan untungnya kita berada di situ di Malaysia tu. Okey, ada bantuan lagi. Okey, bantuan duit. Tu hari-hari pun kami dengar ada bantuan Abang Joe. Okey. Ya bantuan yang disebut-sebut orang. Okey, walaupun kami si ada nerima bantuan ya. Okey, kami sudah nerima bantuan ya. Sian kami. Oh. Tapi siapa lah rezeki orang nak. Tapi ya lah tadi. Pasal budak yang nak masuk sekolah, budak tadika masuk sekolah 1 Julai tu. Siapa kita cuba dulu? Okey, kita cuba dulu. Macam ni keadaannya. Okey, jangan kondem dulu, cuba dulu. Semua benda jangan kondem dulu. Kita tunggu dan lihat. Ia aja yang paling penting. Kalau kerajaan belum sempat melaksanakan tiba-tiba dah kondem, kan rugi. Kita sih kata orang, kita sih tahu apa yang kerajaan rancang lagi selepas tu bah. Jadi sebagai mak bapak, sebagai parent, sebagai orang masyarakat, kita sama-sama jaga, bagi kerjasama. Okey. Stay at home. Bagi yang si perlu keluar daripada rumah, okey, kurangkan kurangkan berada di tempat yang sesak, jaga kebersihan, hand sanitizer ya, dengan masa sudah jadi macam satu kewajipan, pendek kata mesti ada dalam beg. Okey, kat mana-mana. Kalau kita simak nak pakai spray yang kat supermarket ya, tahu kadang-kadang tak apa-apa bau tak asal baca nak sembuh balik kebukanya pun ada. Okey, kalau kita semua makin nak gidak yang pun kita ready yang dekat tangan kita, kita just tolong nak masuk. Sebab sekarang tu masih ada trend si mau nak pakai hand sanitizer. Siapa masuk? Sejayakah? Betul. Okey. Jadi
kami pun macam kadang-kadang tahap apa-apa yang daya masukkan dalamnya pun kami si tahu. Jadi kami lebih suka sediakan hand sanitizer yang botol kecil ah, simpan je dalam beg. Okey. Bila daya anak ya, dah ada tembak daya kita, kita pun lalu nunjuk kita pun hand sanitizer kononnya lah sebab kita si buat nak pakai daya pun. Jadi pendek kata kita ready untuk apa yang akan berlaku bila taska dibuka, bila anak-anak kita dihantar. Okey, kita tak apa keputusannya, kita tunggu dan lihat. Okey, apa-apapun Kerajaan Malaysia tetap yang terbaik. Okey, alhamdulillah kami pun ada jumpa parking. Tak tahu sih kan senang nak ambil parking tu. Okey, bye.